Assalamualaikum. Hari ni saya bersama dengan ikon positif Malaysia. Memang saya sendiri rasa macam positif lah bila duduk sebelah dengan Bonda Prof Muhaya. Bonda? Ya. Yeah. Hari tu Bonda ada cakap pasal isteri yang tersalah pilih suami ni, Bonda. Macam mana lah? Kadang-kadang orang tertanya, takkan aku dah kahwin, aku salah pilih suami. Cuba Bonda terangkan balik. Okey, mungkin ada orang agak kurang senang. Bonda kadang beri ayat tu supaya orang terfikir. Okey. Sebab kadang jumpa Bonda kata, Prof, suami saya macam ni, suami saya macam ni. So, bila orang nampak banyak kesilapan kat luar sana, okay, agaknya kesilapan tu kat mana? Kan? Sinilah. Di sinilah. Kita akan nampak. Kalau kita banyak salah, nampak semua salah. Baik. Ha, jadi, faham. Kalau kita wanita yang malang tu, wanita yang memilih suami yang salah. Kenapa dia pilih suami salah? Ha, banyak orang gini, I'm looking for my Mr. Right. Betul, betul. Your Mr. Right will never come if you are not Miss Right. Wow. Okay, jadi jangan sibuk nak cari Mr. Right, jangan nak cari orang yang betul. Apabila kita orang betul, insya-Allah Allah hantarkan lelaki yang betul. Okay. Jadi kalau kita rasa suami kita tak betul, banyak orang cuba nak salahkan suami. Faham. Jadi betul. Bonda cakap macam tu supaya bila kita nampak suami tak betul, maknanya oh, masa aku pilih suami tu aku macam mana? Ah, masa tu aku dengar Allah tak bagus, aku akhlak tak baik, maka aku kan dapat orang sama dengan aku. Jadi takkan nak tinggal suami tu. Betul lah tu. So apa kita buat solution forward ialah kita betulkan diri kita. InsyaAllah bila kita betulkan diri kita, tiba-tiba suami aku baik, sebenarnya aku yang tak betul. Jadi macam ni, nak diri kita, jadilah mata kita melihat orang dengan kasih sayang, melihat kesilapan dalam diri, melihat kebaikan dalam semua orang. InsyaAllah, walau apa situasi kita, hidup sentiasa betul bila hati kita betul. Dan ingat kata-kata ini, dunia jadi betul apabila hati kita betul. Bukan kita hanya bahagia kalau dunia betul, tetapi apabila, banyak orang gini, saya hanya bahagia kalau dunia ini betul. Salah. Salah, salah. Baik. Dunia jadi betul bila kita bahagia dan membahagiakan. Jadi, terima kasih, Wanda.